Anggota Dewan Pembina Relawan Ganjarian Spartan, Ade Armando, mengaku mendapat informasi PDIP akan menentukan menteri dan posisi strategis apabila Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden. Dikatakan Ade, kabarnya Ganjar Pranowo dan PDIP sudah meneken kontrak terkait hal itu. Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah, ujar Ade Armando melalui cuitan di Twitter, Minggu, 11 Juni 2023. Saat dikonfirmasi, Ade Armando enggan menjawab dari mana informasi kontrak Ganjar dan PDIP itu didapat. Enggak bisa saya sebut secara spesifik, ungkap Ade kepada Tribunnews.com, Senin. Saya peroleh dari sejumlah sumber yang saya percaya dan memiliki hubungan dengan lingkaran elit PDIP, imbuhnya. Ade juga mengatakan, kabar kontrak PDIP dan Ganjar itu sudah menyebar di kalangan relawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!